Tim Pencari Fakta beraksi. Kuntilanak biru. Ternyata benar, di sini ada penampakan. Akhirnya kita selamat. Kita kan tim pencari fakta. Ngapain lihat penampakan kita kabur sih? Namanya juga takut. Oh iya, kamu dapat videonya nggak? Dapat. Baguslah. Semoga konten kita viral. Namaku Ari. Aku adalah pendiri tim pencari fakta. Kami suka mencari kebenaran dari sebuah misteri. Apakah itu fakta atau hanya rekayasa? Kami beranggota 3 orang dan punya tugas masing-masing. Ini namanya Arya. Dia bagian investigasi. Tugasnya mengumpulkan benda-benda yang bisa dijadikan bukti. Makanan kalian sisa. Sepertinya pernah ada kegiatan di sini. Bubuk mie instan. Bukti sudah didapatkan. Yang ini namanya Saputra. Dia kameramen, tugasnya merekam setiap misi yang kita dapatkan. Pemirsa, sepertinya disini tidak ada apa-apa. Ayo, coba kita lihat sebelah sana. Penampakan, penampakan, rekam, 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 rekam. Bikin takut aja. Arya, kamu sudah dapatkan bukti-bukti di lokasi? Ini, Rik. Bukti apaan nih? Oh, ini bekas bumbu mie goreng, Rik. Ngapain ngambil yang beginian? Oh, artinya pernah ada orang bikin mie di situ, Rik. Ya terus? Kayaknya asik tuh. Aku jadi pengen. Penampakan kuntilanak biru. Wah, saatnya beraksi nih.
Ayo kita cari tahu kebenarannya. Apakah fakta atau rekayasa? Saputra, benar kan sini tempatnya? Iya. Kamera udah ready? Ready. Ria, siap Dik. Ya udah. Tim pencari fakta beraksi. Oke pemirsa, seperti yang lagi viral, katanya di sini ada kuntilanak biru. Sekarang kita lagi cari kebenarannya. Itu timku. Kuntilanak biru. Ternyata benar, di sini ada penampakan. Udah kerekam. Kita nggak mengganggu kok, kita cuma bikin konten. Tunggu. Ini kan cuma kain biasa. Hah? Ya, pemirsa, ternyata ini cuma kain biasa. Nggak ada yang namanya kuntilanak biru. Berarti misi kita kali ini selesai. Faktanya, ini cuma kain biasa. Ayo, boleh. Ayo, pemirsa,